Toleran, mereka bicara buruk tentang Nabi. Dan aku hanya bisa menangis. Mereka bicara kafir tua Nabi, dan aku harus toleran kepadanya. Mereka berkata, Abdullah Muttalib dan Abu Talib kafir pada masanya. Apakah mereka ingin menjelekan atau memuliakan nenek moyang, pengasuh dan pelindung Nabi? Biarlah kebenaran tersingkap di akhir zaman. Mereka bicara bahwa Nabi lupa dalam salatnya. Aku harus menerima mazhab seperti ini? Mereka bicara, Nabi tak tahu penyerbukan kurma. Apakah mereka menggunakan akal untuk belajar keutamaan Nabi? Mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam kepada orang buta. Yang ingin belajar agama, mungkinkah mereka punya konsep kemaksuman yang berbeda? Mereka mengatakan Nabi lupa rakaat salatnya. Itukah kemaksuman yang mereka yakini? Mereka mengatakan Nabi pernah kesiangan salat subuh. Dan aku hanya bisa protes kritis di dalam hati. Mereka menyampaikan sumbang saran sahabat dalam cara dan lafaz azan. Akankah aku dipercaya hadis seperti ini? Mereka berkata Nabi maksum meski sekali-sekali salah. Mereka katakan itulah contoh basal yang wajar bagi seorang Nabi. Mereka berkata bahwa Allah mempunyai wajah, tangan, dan turun dari ars. Alih-alih simbol kekuasaan dan kebesarannya, bolehkah aku menghargai perbedaan akidah seperti ini? Mereka mengatakan, Nabi tertarik kepada istri anak angkatnya. Bukankah kehinaan orientalis yang berpikir seperti ini? Mereka berkata, Nabi tersihir, mengigau tentang kertas dan pena. Menjelang akhir hayatnya, bukankah itu penyimpangan akidah muslim yang sebenarnya? Apakah aku dipaksa ikut hadis akidah seperti ini? Aku lupa, tak boleh marah. Aku harus menahan diri. Apakah penghinaan seperti ini harus dilaporkan kepada polisi? Apakah berharap syafaat nabinya dengan keyakinan seperti ini? Begitu berbeda pengetahuan kelompok-kelompok muslim, begitu berbeda rujukan-rujukan mereka. Bolehkah aku percaya rujukan yang dirasa paling utama tentang kemaksuman? Tentang siapa yang bermuka masam, tentang sikap sidik, amanah, tablik, fatonah, kesempurnaan manusia, dan sikap adil. Siapa yang berakal? Siapakah yang membenci? Siapakah yang belajar? Siapakah yang benar? Siapakah yang marah? Siapakah yang sedih? Siapakah yang toleran? Siapakah yang bersalah?